Ini kita telah menjalankan satu operasi op bersepadu bersama dengan Jabatan Immigration Wilayah Selangor dan Ibu Pejabat SQ dan agensi lain termasuk JPN, RELA, NURBS dan pemeriksaan kita buat lebih kurang 325 orang dan tangkapan lebih kurang dalam 175 orang. Lelaki 69 orang, perempuan 95 orang, kanak-kanak 11 orang. Lelaki Indonesia 66 orang, lelaki Bangladesh 3 orang. Jadi kesalahan-kesalahan mereka ni adalah bawah kesalahan Seksyen 61C atau Immigration dan 151C. 61C kosong, 151C tinggal lebih masa. Dan dapat juga my PR card ya, seramai 12 orang yang diminta hadir ke pejabat JPN untuk diganti dengan IC baru. Okay, operasi ini bermula pada lebih kurang 1.40 pagi tadi, 22/8/2015 dan berakhir lebih kurang dalam 3.45 pagi ini. Jadi setakat ini alhamdulillah operasi berjalan lancar dan tiada perkara-perkara yang tidak diingini ini berlaku lah. Jadi semuanya kita akan ditahan mereka ni di Pejabat Immigration Wilayah Sultan Kuala Lumpur dan untuk pemeriksaan dan seterusnya akan hantar ke depo Bukit Jalil. Ini merupakan daripada aduan yang kami terima dan berdasarkan aduan yang kami terima kami buat risikan dan berdasarkan risikan yang dijalankan lebih kurang dalam tempoh sebulan berarti bahawa memang ada asas pada aduan berkenaan dan berdasarkan risikan itu kami telah merancang satu operasi besar-besaran pada pagi ini dan alhamdulillah hasilnya kita dapat lebih kurang tangkapan 175 orang warga asing. Walaupun kita tahu bahawa mereka akan terus datang ke tempat ini dan tinggal di tempat ini, Jabatan Immigration dan agensi-agensi di bawahnya tidak akan berdiam diri lah. Kami akan terus menggempur sarang-sarang mereka, memastikan bahawa di wilayah persekutuan bebas daripada parti lah. Setakat ni alhamdulillah, cuma ada sikit dua tu ada ni segi kerjasama lah, buka pintu dan kita perlu memanggil mereka dan mengejarlah 2-3 orang yang mungkin nak melarikan diri lah, menyorok dan sebagainya. Jadi alhamdulillah semuanya kita berjalan lancar dan kita dapat buat pemeriksaan 325 orang dan daripada 325 tu kita dapat tahan 175. Ini antara yang terbesar lah yang kita pernah dapat setakat ini lah.